Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Edkunamegas. Satu musik serba-serbi sepak bola bersama Kurnia Mega. Indonesia versus Irak. Di tanggal 15 Januari 2024. Garuda di dadaku versus singa padang pasir. Wih, benar tuh. Ayahnya. Ini benar. Ya, kayak julukannya kayak gitu. Pokoknya yang Arab-Arab dah. Singa padang pasir, padang pasir. Ya, kebanyakan. Iya. Nih menurut siapa nih? Lu apa Bang Ucup dulu nih? Terserah lu. Menurut Bang Ucup. Prediksi kaget banget, mudah-mudahan menang. Belum ditanya apanya prediksi susunan pemain dulu deh. Belum tahu kan udah ketahuan. siapanya ya kan, ininya misalnya perkiraan Bang Ucup, bukan perkiraan hujan. Mudah-mudahan Dendi golin. Oh, Dendi Sulistya, yang Bayangkara ya. Bayangkara. Amin. Amin. Dari kiper Bang Ucup pilih yang mana? Pilih. Apa lihat gua? Nadio. Nadio. Kan udah dipanggil. Oh, enggak dipanggil. Lu tahu. Siapa ya? Si pilihannya Erianto ya sih? Fernando. Semaya. Prediksi Indonesia Irak saja. Nah, skor kira-kira. Skor. 2-1. Oh. Buat Indonesia. Wih. Kalau gua 2-0 lah. 2-0 untuk Indonesia. Kayaknya ini banget sama gua. Iya, ya Indonesia, gua nasionalisme, baik. Nah, gua pengen itu 4-4-2. Prediksi gua nih. Formasi 4-4-2 di mana Jordi Amat disandingkan oleh Rizky Ridho. Kiper di belakang sama Hernando bek kanan Asnawi Mangku Ala. Sen Patinama. Gelandang Markov sama Kambuaya. Kanan kiri siapa ya? Si Witan. Kirinya siapa lagi ya? Lewat dua depan. Si Ivan Jena, stroke sama Marcelo, enggak, Dendi Sulistiawan. Tuh, kita berharap musuh lawan Irak ya kita mendapatkan hasil terbaik pokoknya. Tadulu, jangan lewatin. Bang Ucup udah, gua udah. Iya. Lu sekarang enak aja lu ya, bisa aja. Formasi tim 4-3-3. Yang main gua nggak tahu siapa. Kenapa? Gua banyak yang nggak tahu. Ya. Iya, maksud lu nggak tahu informasi ya, kan? Kadang-kadang yang gua tahu aja nih ya. Iya. Kiper Yandi. Rizky Ridho, Asnawi, Jordi Amat, Sen Patinama. Gelandangnya 3, yang gue ingetin ya, Maklok. Lagi ya. Rizky Kambuaya, Marcelino. Oh iya, Marcelino itu ketinggalan gua. Terus kan siapa ya? Witan kirinya tuh Dendi, depannya di si siapa, Ramadhan Sananta. Sananta ya, gue boleh ditukar gitu ya? Nggak boleh kan, udah. Iya udah, nggak apa-apa. Iya dong,
Terus menurut lo permainan harus bagaimana? Ya. Bertahan apa main passing-passingan atau gimana? Ya menurut gua atau enggak main-main. Ya enggak main-main kan ya. Ya, gitu. Main normal aja. Oh. Main normal aja sesuai instruksi kemauan pelatih. Jangan bertahan terus. Kita bertahan terus jebol juga pasti ya. Iya. Normal aja. Kita pengennya juga atraktif kan, menunjukkan penampilan terbaik ya, bukan hanya untuk bertahan aja. Gitu ya. Iya dong. Asal jangan tegang dah ya. Tegang. Ya mungkin ya, ini ya. Mungkin lo bilang tegang. Mungkin di pertandingan pertama pasti tegang semua. Pasti. Itu oh, pasti. Oh pasti gitu tegang. Pasti. Di pertandingan pertama pasti tegang. Pertandingan pertama. Pasti tegang. Karena tegang. Kayak apa ya jatuh? Adaptasi biasanya sih. Itu misalnya cara ngelemesinnya bagaimana itu? Urut aja kali biar enak. Iya. Mungkin biar nggak stres kayak misal dengan dengan musik atau dengan kebiasaannya para pemain kan masing-masing biasanya. Manasan. Ya emang pasti masing-masing main mana. Ya dengan senyamannya pemain itu sendiri sih biasanya punya rutinitas untuk sebelum main itu biasanya ada. Oh, inian apa? Kebiasaan. Kebiasaannya biasanya kayak gitu sih. Dengerin musik. Dengan musik atau dia joget-joget atau dia apa bawa alat apa speaker. Nah, itu sih. Kalau main boleh bawa headset gitu. Boleh kalau enggak kata wasit. Jadi kan kita enak nih modelnya kalau kayak menyanyi rock nih ya kan. Nyanyi dulu lah. Oh, iya jadi semangat kita ya. Belajar tegang. Iya. Belajar. Belajar matematika bukan. Iya, cakep. Ya, biasa sih menurut gua ya kalau pertandingan pertama tuh biasanya tegang. Tegang ketimbang pertandingan sesudahnya biasanya. Ada tekanan sedikit sih. Biasanya ya dulu yang gua rasain kayak gitu. Mau lawannya siapapun di pertandingan pertama tuh pasti ada kayak beban gitu ya. Beban tersendiri biasanya sih dulu gua ngalaminnya kayak gitu. Kalau menurut Bang Ucup nih, bagaimana? Kita harusnya main menyerang, bertahan. Long ball. Wah, long ball kayaknya. Bola panjang. Iya, bola panjang. Berapa meter tuh bola? Ya, cukup. Gimana nih? Bang Ucup nih. Passing-passing pendek. Passing-passing pendek. Emang ciri khas Indonesia ya, ya kan? Tiki-taka. Iya, tiki-taka. Barcelona dong ya, tiki-taka Spanyol ya. Harus ya kan. Ya atraktif ditontonnya ya. Biar enak juga ya penonton. Yang pada nontonnya enak juga ya. Jangan cuma bertahan aja. Terus juga harusnya ada pemain-pemain yang kejutan-kejutan yang menggedor-gedor. Oh, ya. Spesialis misalnya terakhir. Itu kan yang ditunggu-tunggu tuh biasanya di apa sebutannya timnas ya kan? Apa pemain apa ya sebutannya kayak apa nih? Pengangkut air. Bukan, itu bukan yang bertahan. Pemain khusus Super sub biasanya. Kalau di MU biasanya si ini ya siapa Ole Gunnar Solskjaer. Oh iya kan? Kayak di AC Milan Filip Inzaghi kayak gitu-gitu ada spesialisnya ya. Semoga aja ada nih kita bisa membuktikan kita main di Ahmed Bin Ali Stadium bahwa Indonesia harus karena yang gue tahu banyak supporter Indonesia yang akan nonton. Iya pastilah. Karena tiket banyak kan supporter Indonesia yang udah beli tiket. Yang gue dengar ya. Supporter Indonesia tuh banyak kan. Panati kan. Support coba. Semoga aja para pemain Indonesia bisa memberikan hasil baik untuk yang datang langsung ke sana dan yang menyaksikan di televisi. Bang Ucup kira-kira datang nggak? Ya. Lah, ngapa? Nonton TV aja. Nonton TV aja. Jauhan, Qatar. Iya. Agak dongkosnya ya. Iya. Ada yang ngungkusin mau? Mau, dongkosin. Mau. Mau lu apa aja, mau. Sendiri tapi sono. Ya. Lah. Kondir kita. Iya. Ya, pokoknya kita doakan dan kita support para pemain Indonesia di Piala Asia. Semoga bisa memberikan hasil terbaik, memberikan penampilan terbaik dan jiwa nasionalnya tinggi. Indonesia. Siapa kita? Indonesia. Ya, begitulah prediksi preview
Preview ya? Prediksi. Oh, prediksi. Kalau preview udah setelah ya? Setelah. Iya, mohon maaf ya. Iya. Jadi inilah prediksi pertandingan Indonesia versus Irak. Irak. Di tanggal 15 Januari 2024. Yang diselenggarakan di Qatar. Saya cenderus pantengin dan lu tonton di channel @gunamega1.